Seorang pemuda warga Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, tewas diduga terkena lemparan batu sekelompok pemuda di Jalan Letjen Ibrahim Aji, Senin, 6 Maret 23, dini hari. Saat itu, korban, Dani Yoga Pratama, 20, duduk di belakang sepeda motor Honda Sonic dengan knalpot bising yang dikendarai temannya, Rengki, 30, dan melintas di Jalan Letjen Ibrahim Aji, Rengki memacu sepeda motornya dengan kencang. Saat melintas di lokasi, kebetulan ada sekelompok pemuda, dan mereka melakukan pelemparan, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, AKP Agung Tripo Erbowo, mengungkapkan, setelah ada pelemparan, tubuh Dani terkulai, Randy segera menghentikan kendaraannya dan mendapati korban terluka di kepala, kata Agung, dibantu warga. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lalu dirujuk ke rumah sakit lain. Tapi di perjalanan korban meninggal, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!